Selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Mem. Siang, terima kasih. Kali ini kita masih dengan materi yang kedua, yaitu materi pada modul 2 tentang bahasa yang lugas dalam genre makro. Nah, seperti apa bahasa lugas dalam genre makro? Nah, ini tinggal implementasi dari pemahaman kalian seperti apa yang sudah Mem jelaskan di hari kemarin ya. Jadi kali ini Windy akan mempresentasikan apa yang dia sudah pelajari. Mungkin bisa lebih ya didapat. Silakan Windy. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Windy Dradituyu. Saya dari kelas 1 C3 Akuntansi. Salam Merdeka Literasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu bahasa yang lugas dalam genre makro. Bahasa yang lugas dalam genre makro. Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Sedangkan genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud. Pemakaian ejaan yang cepat. Pemakaian ejaan atau EED yang kemudian dilanjutkan dengan nama pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Dalam PUEBI ini diatur tentang pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian kata baca. Pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Kalimat efektif. Kalimat yang efektif harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga keparalelan, yang keempat ketepatan, yang kelima kehematan, dan yang terakhir kelebihan. Paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf yang efektif harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adanya kesatuan dan adanya kepaduan. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Ya, terima kasih Windy. Lucu juga ya Windy. Windy tinggal di mana sayang? Halo Windy. Sudah Mem. Ya sudah. Maksudnya Windy tinggal di mana nak? Halo Windy. Masih ada mute Cik. Ya. Oh ya, sorry. Iya, Windy. Ya, Windy tinggal di mana, Nak? Hello Windy. Di Maluku. Oh, Maluku. Oh ya. Kasihan. Jaringanmu itu, kamu enggak bisa tampilkan kameramu? Bisa, Nak. Ya. Cuma di sini galau, nanti takutnya di situ. Kan waktu presentasi ada bilang selamat siang,